Syederalun, Kepolisian Resort Kota Banda Aceh mengerahkan sejumlah kendaraannya untuk menyalurkan air bersih kepada warga di Kompleks Permata Gampung Puni, Gugajah, dan Lambe, Aceh Besar. Kekeringan yang melanda sumber air di kawasan Matai mengakibatkan warga di sini kesulitan mendapatkan air terhitung sejak 2 pekan terakhir. Air bersih diangkut dengan kendaraan water cannon dengan kapasitas 30.000 liter dan 1 unit mobil tangki dengan kapasitas 10.000 liter. Sekarang sumur kering. Kering. Ih, jangan saya sumur. Ibu, namanya siapa? Bu Baby. Baby. Pembagian air bersih ini akan terus berlangsung setiap harinya hingga pasokan air bersih di kawasan itu kembali normal. Kita kalau sini 10.000 liter, 10.000 liter dan ditambah dengan water cannon sekitar 30.000 liter. Jadi dan seterusnya kita akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tetap diteruskan sesuai dengan instruksi dari pimpinan, kita terus menerus juga koordinasi dengan pemerintah. Dari Ketapang, Muhammad Ansar, Serambi On TV.